sukses. Gua lihat di status, lu sering bikin event buat perusahaan besar ya? Iya, cuma lu doang nih yang apply ke gua lewat handphone. Gimana lagi? Namanya juga jaga kandang. Oh iya, gimana tuh coaching klinik sama camp? Jadi nggak? Gua kan udah kasih timeline sama lu. Terigunya dulu. Masukin airnya jangan banyak-banyak, biar nggak terlalu cair dan adonan tetap kental ya. Terus diaduk, tuh. Tuh, terus sampai mengental. Nah, ini kan kurang nih, tambahin lagi airnya. Ini terigunya cukup ya, Bu? Iya, cukup tuh. Aduh, jangan loh. Ngelamun aja hidup lo. Ya bukan apa-apa. Lo tahu sendiri selama ini kita kerja nggak jelas. Usaha apa yang cocok ya? Hah, ternak burung. Hah? Burung? Iya. Nah gitu dong. Kalau dateng nemuin temen, mukanya sumringah, seneng, bahagia. Kayaknya lebih banyak duit ini dia. Iya, secerah mentari pagi, kuning bener. Iya, tinggal disiram. Yang bilang saya senang siapa? Oh, saya lagi mumet. Mumet? Aduh, Jai, Jai. Lagu lo, giran mumet aja ketemu kita, giran senang aja, diem-diem aja sendiri. Iya, biasa kalau begini mah, pasti urusan tanah nih. Salah, salah. Ini saya mumet-mumetnya. Lah emang lo mumet ngapa? Ada yang teror Neng Rani. Hah? Teror? Teror apa? Ah, macam-macam. Ada teror dadakan, teror ceplok, tebak-tebak teror juga ada. Emang lo punya duit buat beli gituan? Iya. Bukan itu maksud saya! Astagfirullahaladzim. Kia, maksudnya teh, ada yang neror Neng Rani lewat HP. Terus yang neror itu datang ke depan rumahnya bolak-balik, bikin Neng Rani takut. Makanya teh saya datang ke sini mau minta tolong sama kalian berdua. Jagain Neng Rani. Hah? Jagain Neng Rani? Yang bener aja, Jay. Siapa yang mepet, siapa yang jagain. Enak di kita, gak enak di lo. Heh, kebalik. Gak enak di kita, enak di dia. Ah, ya itu. Emang gue siapanya Rani? Pakai suruh jaga-jagain. Ya, saudara bukan apa bukan? Iya. Jay, gue punya saran. Supaya gak teror lagi si Rani. Gimana? Handphone kasih ke gue aja. Aduh, Supri, Gusino aku lama-lama ribut kita di sini, dak. Jay, gimana cerita sih, Jay? Kalau sampai mertua lo tahu, Yanti tahu, lo bisa dikomplain. Lagian istri yang mana? Yang dipepet yang mana? Ya. Yoi. Eta, eta. Makanya saya teh kalau di rumah tuh nggak betah. Liweh dah. Soal kininya, di dalam rumah aja ketakutan. Keluar rumah jalan dikit jantungan. Terus jadi serba salah hidup saya mah. Ternyata kehidupan Jaya lebih runyam dibandingkan kehidupan kita. Iya. Yang ngeliatin aja pucet, apalagi yang ngejalanin. Tertekan, terinjak, iya kan? Tersiksa. Udah lama banget tinggal kesini. Iya, udah lama banget kita. Sylvie? Arsha? Ya ampun. Kangen banget sih. Udah lama gak ketemu. Sylvie? Waduh, ini alumni Tunas Sakti yang super duper hebat. Riza dan Sylvie. Widih. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah, sehat. Baik. Ini berat badan gue sampai naik. Iyalah, gimana berat badan lu gak naik? Lu udah makmur, udah sukses. Gua lihat di status, lu sering bikin event buat perusahaan besar ya? Iya, cuma lu doang nih yang apply ke gua lewat handphone. Gimana lagi? Namanya juga jaga kandang.
Oh iya, gimana tuh coaching klinik sama camp? Jadi nggak? Gue kan udah kasih timeline-nya sama lo. Sabtu sama Minggu. Tapi satu lagi. Gue punya surprise buat lo. Lo belum tahu kan? Gue sebenarnya udah lama kontekan sama Pak Bagas. Ada apaan sih, Mi? Gak usah sorahasia deh. Tahu nih, pakai rahasia-rahasia segala. Kasih tahu nggak ya? Gini deh, mumpung gue lagi di sini, gue kayaknya pengen bernostalgia. Gimana kalau kita main dulu? Terus kalau kalian berhasil ngalahin kita, gue kasih tahu. Ya, emang kalian masih bisa? Ya bisa. Ayo Chan, lawan. Siapa takut? Ayo, siapa takut? Asal kalian tahu, gue sama Marsha udah kawin. Serius lo? Bukan. Maksudnya gue sama Marsha udah kawin chemistry-nya. Udah dapet. Bener. Yaudah yuk, kita ganti baju dulu. Yuk. Sabar nih waktu. Mana nih, sana ya? Lupa ya? Ruang kerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Sini-sini masuk, Teh. Teh Yanti teh lagi ngapain? Biasa, beres-beres rumah. Saya teh boleh ya numpang open? Oh, open aja. Saya juga lagi males masak-masak kue. Sekarang tuh lagi kesel juga sama Kang Jaya. Urusan yang kemarin belum beres, Teh. Mau beres gimana, Teh? Kang Jaya itu makin menjadi-jadi sama si Rani. Tadi aja nih, dia pergi nemuin Rani. Dipanggil-panggil padahal sama emak, tapi dia cuek aja, Teh. Sakit hati saya, Teh. Sakit, Teh. Teh, menurut saya, Teh, Kang Jaya tuh sayang sama Teh Yanti. Mungkin Kang Jaya ngelakuin ini karena ada alasannya. Ya jelas ada alasannya lah. Orang dia ngeles mulu, Teh. Sebagai istri, kadang kita harus peka sama suami. Teh, saya kurang peka gimana coba. Saya tuh udah bela-belain Kang Jaya depan emak. Udah bagus-bagusin namanya depan emak. Tapi masih begitu aja. Kurang apa coba saya? Emak kemana, Teh? Oh, tumben gak kelihatan. Emak ada, lagi bau petia, lagi tidur. Gawat. Teh, open ya? Open. Ada. Ayo, saya ambil. Ini saya antar. Mamae, Peng. Saya lihat penutupan pon di Papua tuh. Mega sekali ya. Saya semakin semangat kalau orang-orang menghargai saya punya tempat kelahiran. Gue juga lihat itu. Lo tau gak sih? Gila, lightingnya keren abis. Itu sudah, Peng. Saya jadi ingin sekali mewakili saya punya tanah kelahiran di PON nanti. Kalau kok bagaimana? Ya, kalau gue main bareng tim Uber atau tim Thomas. Waduh, gak kebayang gue gimana gue senengnya, gimana bangganya. Wah. Oh, mamai. Itu tingkatan lebih tinggi lagi tuh. Jelas, makanya itu gue pengen. Be, tapi gue masih mau main nih. Cuman, gue bingung nih. Kita mau main kemana ya? Aduh, mamai. Peng, saya juga kan masih baru di Jakarta. Saya tak tahu. Oh,
kita orang ke tempat Ucup saja. Saya juga sudah rindu dengan dia tuh. Enggak ah. Udah, santai. Nanti gua ajarin cara main game. Nah, itu boleh tuh. Ya.